Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Rumah terbuka berunsur politik. Sambil menyelam minum air, kata Puat. Petaling Jaya, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puat Zakarsi membidas Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Nur menyifatkan rumah terbuka Aidilfitri bersama Perdana Menteri di enam negeri sebagai kempen PRN. Katanya tujuan mengadakan rumah terbuka untuk membina perhubungan awam, iaitu memperluaskan hubungan dengan orang ramai. Sebab itu semua wakil rakyat dan menteri besar mengadakan rumah terbuka. Memang ada sedikit unsur politik dan kempen, sambil menyelam sambil minum air, apa salahnya? Dengan nada sindir, Puat Mempelawa Sanusi menghadiri rumah terbuka itu. Sanusi pun boleh tumpang semangkuk. Dia boleh berdiri di sebelah Perdana Menteri dari pagi sampai petang. Dia boleh bersalam dengan semua pengunjung. Lagi ramai datang, lagi bagus. Semalam Sanusi dilaporkan berkata mengadakan rumah terbuka sedemikian melibatkan kos tinggi, sedangkan Putrajaya mengwar-warkan langkah penjimatan dengan tidak mengadakan acara besar-besaran. Beliau berkata pemimpin persekutuan sepatutnya mengekalkan tradisi lama dengan mengadakan rumah terbuka Aidilfitri, kediaman Perdana Menteri di Sri Perdana atau sekitar Putrajaya seperti kelaziman. Puat berkata jika Sanusi mahu berjimat cermat, beliau tidak patut mengadakan sebarang rumah terbuka kerana mungkin orang sama akan hadir. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, keputusan mengadakan rumah terbuka jauh dari Putrajaya ialah usaha kerajaan persekutuan mendekati rakyat dan kepimpinan negeri lain serta tiada kaitan dengan PRN di enam negeri. Bukan semua orang dari negeri lain dapat berkunjung ke rumah terbuka ini jika dia diadakan di Sri Perdana Putrajaya. Maka pilihan dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah untuk mendekati dan meraihkan sebanyak mungkin